kami bang sayur kan di pegang parang situ. Nah, pas suamiku masuk dari kamar mandi itu, dia bawa dalam rumah itu, sudah. Dia bilang, mana bapak tadi? Mana bapak tadi? Langsung keluar suamiku itu kan, keluar suamiku, sudah. Dia panggil, sini kamu. Oh iya, iya pak. Nah, sudah pergi suamiku, ha, suamiku mau berdiri begini kan, dorong kayak begini kan? Iya. Langsung dia suruh kayak begini, sebelah begini. Jangan berdiri, silakan pergi situ kan, saya punya bapak sini. Silakan pergi situ, duduk situ. Oh iya, sudah, berduduk sudah dia. Nah, papaku di sini. Iya. Pas-pas kami dari situ, dari sini rumah kan. Nah, saya punya suami itu, tapi rumah itu saya dengan suami itu saya tidak lihat. Cuma bapak ini yang saya lihat. Nah, bapak itu duduk begini dia. Duduk begini kan, gajong ke begini dia. Bapak itu. Kebiasaannya dia itu. Bajang kebegini bapak itu, langsung dipukul ininya kan? Dipukul? Bukan gue dipukul di anu, kayak dipukul sedikit kan? Langsung lembek bapak itu kan? Lembek begini dia. Pas kan dari situ. Dari dapur situ. Talia sudah lembek bapak itu. Talia dorong pegang dari sini. Langsung dorong anu begini, bu, sebelum enggak. Dorong anu begini, sudah, betarnya saya. Ah, mau di apa papaku itu? Mau di apa? Langsung begitu saya, langsung dorong anu satu kali begini bapakku itu, anu begini. Langsung dorong anu begitu, langsung dorong cincang-cincang sudah belakangnya. Hanya itu saya tahu, baru itu kami lari dengan anak. Tidak sempat diikat? Tidak, cuma mamaku itu saya lihat, pas mamaku pergi, saya lihat, saya mau tarik tidak bisa lagi. Saya lihat, sudah ke sana, dorong tangkap sudah, dorong tarik sudah ke sana. Saya bilang, oh sudah deh. Kita pergi, kita di mana jalan terserah kita saja. Sudah pergi sudah kami. Ini mama. Oh ini mama. Yang dorang dah taruh akang apa ini darah ya? Taruh ini darahnya. Berarti satu orang yang bapak pegang ini. Banyak dua orang dorang. Dua orang ini. Iya. Udah santi. Oh. Dua kalau orang ini. Nanti naik atau empatika. Tahu dia mencari. Jadi mana yang digendong lari itu adik-adik? Oh, ada adik situ tadi yang digendong ipar. Digendong baru lari di hutan? Iya, baru tidak juga digendong sarung. Cuma dipikul begini, memang baru lari. Semjandri, saya punya adik kecil. Saya punya adik itu yang tanah jauh itu. Yang terakhir, adik terakhir. Iya. Masih anak kecil, umur belum sampai 1 tahun. Dia bawa lari ke hutan, mengejar kami. Sampai dapat jembatan hitam. Selamat kami sudah dari situ. Saya sudah anakku itu saya bilang aduh, adik sudah capek mama ini. Turun tahu sama mama berjalan kakinya mama kan saya punya kaki ini belum begini baru tadi malam ini. Bengkak. Iya. Sudah sakit-sakit. Saya tidak bisa saya berjalan. Saya bilang sudah Jo, berjalan saja kau. Saya tidak bisa kaki pada yo. Kalau sudah capek kau baru saya gendong lagi. Oh iya mama. Dari sini kami ke sana berikut air. Begini kami bagus dulu air itu kami ikut datang di anu air pencuran itu terjun itu kami lihat jalan kiri kanan tidak ada. Hai bagaimana sudah didapat kita ini cuma begitu kami tuh tiga orang orang tua. Hai di mana jalannya kita ini? Ah satu orang itu ibu itu dia bilang tidak di sini jalannya kita ikut gunung ini saja baru turun ke bawah situ. Hai mau mati kita itu tidak ada biar saja sudah terus ikut gunung kami. Anu air itu tadi air terjun anu jas tadi itu ikut itu kami terus sampai datang air terjun di situ di bawahnya sekali situ sudah dari situ terus saya punya anak itu saya kasih turun bekas selamat satu orang dari situ dari jurang itu iya dari jurang situ saya kasih turun saya ambil orang sudah tinggal begini mamanya syukur kandi mamanya itu bawa parang sabel dibuang ke air baru dia ambil. Saya bilang, oh sudah parang itu, kasih biar saja situ. Hei jangan juga, dibawa juga, kasih biar saja. Dia ambil lagi ke sana, dia ambil ke air terjun itu, diambil. Lari lagi ke sana, sampai dapat jalannya mobil. Tembus di mana kamu kemarin mobil? Apa tembus tanpa mobil itu, Sugeng itu, jalan itu. Oh di anu sini? Di cabang kanan. Cabang kanan situ? Iya situ, tembus di situ kami. Jauh. Dari situ sudah, berdapat sawah-sawahnya orang, itu sudah. Sampai dapat sama Papa Anisan itu. Sampai itu. Antu sudah sore.
kejadian 8:30 tuh. Sekitar situ. Jam 8. Jam 8 pas. Baru saya bilang, saya tanyakan apa? Persan kami kan? Saya salah bicara, setengah 8. Apa saya tanya satu persan? Yeah. Dia bilang, "Oh, bukan. Saya berangkat dari situ 7:30. Kejadiannya situ pas jam 8. Oh, kalau begitu salah Amsa bicara 7:30. Karena tidak ada jam kan? Sudah di situ matahari. Berarti cuma berapa menit sersan keluar, iya, pulang? Iya, setengah jam. Setengah jam, jam sudah masuk. Cuma itu saya tahu saja. Oh, berapa orang yang bunuh papa? Ya, yang sakit, yang bunuh itu, yang bagian itu satu orang. Satu orang? Iya. Berarti yang lain yang dapat tangkap ya? Tidak, situ semua orang beli apa-apa gitu. Dorang itu, satu orang memang bercambang. Parahnya dorang sendiri? Iya. Tahu parahnya dorang, saya tahu saya. Bercambang? Iya, bercambang. Dia berikat rambut. Berikat rambut dia itu. Jadi dorang suruh lari? Iya. Adik. Pas kami pergi di dapur itu, sudah. Dia bilang satu orang itu, "Hei bu, cepat bu, lari, bawa adik lari." Itulah. Oh, yang itu yang bersuruh itu. Iya, saat itu bang dia itu dia suruh lari saya tertikan mukanya. Kalau begini tertikan begini kan berlari saya tidak. Cuma gini, "Oh iya, tinggal begitu saya. Iya. Bawa anakku, saya punya adik itu, yang anak kecil itu apa itu keras kepala. Mau ambil papaku sana dorang." Oh. Iya. Pertama itu kalau bukan dia keras kepala, tidak bisa mamaku menangkap karena saya tarik mamaku. Tarik saya punya mama, pas saya tarik dia ke sana. Pas kalau pas mamaku dari sini, saya ambil dia, mamaku yang ke sana, ambil papaku sana, sudah dorang takam situ sudah. Konon dorang apa juga taruhkan darah mama. Iya. Dorang ikat sudah, pas kami sudah sampai di jalan, saya lihat begini mamaku dari jauh, berjalan, sudah ditangkap mamaku sudah. Tolong Tuhan, cuma Tuhan boleh mamaku itu. Kami sudah mau pergi sudah ini mama, sudah lari sudah kami. Ikut air dengan ibu. Satu orang kami dapat di jalan. "Bu, sudah. Papaku, mamaku mati sudah. Saya punya suami mati sudah. Lari, kita ada teroris, membunuh orang." Itu dia percaya, lari juga dia. Karena semuanya orang, so lari semua. Cuma kami yang di situ, yang kami tidak tahu. Begitu saja. Iya. Sabar ya dia. Cuma itu saja. Tidak ada lagi lain. Kenapa misalnya? Iya. Terima kasih ya sudah informasikan. Bapak sudah dengan suami ya, sudah di sorga. Iya.